Dan berikutnya adalah jadwal Liga Voli Korea 2024 putaran yang kedua. Jadwal respect di ajang Korean Feeling Women 2024 putaran yang kedua. Dari ini ada GS Caltex yang akan berhadapan dengan respect dari Sabtu 23 November 2024 mulai pukul 2 siang. Dan kalian bisa menyaksikannya secara langsung di TVRI. Selepas laga ini, Respect akan bertemu dengan iPaper di Rabu 27 November 2024 mulai pukul 5 sore. Sedangkan di pertandingan selanjutnya ada IPK Altos yang bakal menjamu Respect dari Sabtu 30 November 2024 mulai pukul 2 siang. Dan selanjutnya, Respect dijadwalkan akan bertemu dengan Hepas di hari Rabu 4 Desember 2024 mulai pukul 5 sore. Dan berikut ini adalah update klasemen sementara Korean V-League Women 2024. Pink Spider untuk sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 23 poin. Sementara Hyundai Elsate berada di urutan kedua dengan koleksi 21 poin. Sementara IPK Altos berada di urutan ketiga dengan koleksi 18 poin. Crown Respect berada di urutan keempat dengan koleksi 10 poin. Sementara untuk urutan 5, 6, dan ke-7 ditempati oleh Hypas, iPaper, dan juga GS Caltex. Dan berikut ini adalah daftar top skor sementara. Victoria untuk sementara memuncaki top skor dengan koleksi 278 poin. Sementara Muhammad dari Hyundai mengoleksi 223 poin. Dan Nicola berada di urutan ketiga dengan koleksi 188 poin. Sementara Mikawati berada di urutan keempat dengan koleksi 168 poin. Dan Tulku Burgu berada di urutan kelima dengan poin yang sama. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal Respect di hari ini. Mampukah Respect meraih kemenangan di laga kali ini? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar, Sob.